Dengan kita lihat tadi statistik situ ada shot off targetnya ada 8 dan on targetnya ada 4 dan buat 1 gol. Artinya kita mendominasi dengan bermain terbuka dari kaki-kaki yang kita mau gitu. Cuman di sini yang harus kita evaluasi di babak pertama itu adalah finishing touch. Jadi penyelesaian akhir kelihatan masih jelek. Nah, di babak kedua ya hampir sama, tapi karena ini sebenarnya kalau kita bilang puasa nggak bisa juga kan alasan karena lawan juga puasa, tapi ritme sama intensitas kita agak menurun gitu. di babak kedua. Nah, terjadinya gol itu akibat dari kesalahan kita, karena pemain belakang kita sebenarnya itu tidak perlu, itu ada personal foul. Jadi coach, kalau melihat di pertandingan uji coba sebelumnya juga kita di babak kedua juga menjadi kendala coach. Apakah mungkin karena pemain pelapis kita belum mampu mengimbangin pemain utama atau bagaimana? Iya, artinya ini yang jadi harus jadi catatan kita. Kalau kita bilang level inti dengan cadangan, ya kita harus evaluasi ini gitu. Artinya kita akan cari komposisi yang terbaik lagi. Ditambah lagi kita harus cari pemain yang betul-betul bisa bermain untuk Liga 2 gitu. Nah, pemilihan lawan sendiri kan ini untuk kedua kalinya bermain dengan tim yang sama ya. Mungkin kenapa? Apakah mereka jauh lebih bagus atau bagaimana mungkin kita melihat mereka nih? Bukan, mereka di satu sisi mereka defense-nya lebih banyak gitu. Makanya saya memilih tim ini supaya bisa nggak kita membongkar pertahanan yang begitu rapat gitu. Terutama di babak kedua tadi mereka hampir 9 pemain tuh di belakang gitu. Nah, itu yang belum bisa dipecahkan oleh kita gitu. Itu jadi catatan buat kita, jadi PR buat kita. Itu akan kita evaluasi. Tapi dengan semangat pemain muda lawan kita apresiasi. Iya, artinya kan mereka ini namanya uji coba. Lawan yang seperti ini yang pemainnya militan, bisa nggak kita ngalahkan gitu? Karena nanti di Liga 2 ini lebih ini lagi gitu. Tapi ya seiring dengan waktu ya kita akan coba mencari komposisi yang terbaik lagi.